Om Swastiastu. Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh Krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi, 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 Om. Merdeka, merdeka, merdeka. Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali. Sekat ada gerubuk corona ini, sepi yang ini. Yang ada sih, yang ada anak menasubat dengan gerobaknya. Kone pipis pemerintah subeliu telah anggono meliubat. Rapid test apa itu? Tes swab. Wih, naduan yang ini nyemprot-nyemprot tuh. Disinfektan kepada ini. Lainan dekain itu, aduh kena bantuan. BLT, PHK, genep. Nyamu berayanin pada liur kejaman. Dari jerobalian sih mana apa? Karena dokter jerobalian. Balik anak kain masih ke dokter. Baru ke dokter gak ada bunyi doang. Pes muni, ayah muni. Itu bukan bang resep. Pak melibat di apotek anu. Apa nggak bisa ngelapi pes? Lah. Dokter anak len ajak juru balian. Yang juru balian nambahin, ngubadin. Paling-paling 1.000, 2.000. Apa? Oh, aneh-aneh itu. Itu aku aneh aku. Cina lah kalau jeruk balian mati saya ngamah nih. Jaga pang nyidayang nutin nyamuk berayu. Jurubalian harus kreatif. Harus mertapu di kamar, suhut di kamar, pindah ke gunung Batu Karu. Setelah beberapa menit, manalah petunjuk kunenu ngai ramuan obat tambah corona dengan bahan-bahan segala jenis kepasilan. Pasilan kelor, pasilan ting, pasilan dagdag. Ya pokoknya segala kepasilan.
tamu corona pasti manyur. Tamu corona. Siang percaya? Siang percaya? Siang percaya? Coba gelem corona malu. Dia mau obat pasti seger. Oh Sri, aku sungguh sangat mencintaimu. Walaupun aku seorang tukang ojek dan kau penyanyi dangdut yang tengah naik daun, tapi aku akan berusaha agar bisa membahagiakanmu, Sri. Oh, Sri. Jadi aku sebagai balian milenial harus promosi di YouTube, di Instagram. Siang percaya? Coba gelam lu, corona. Ini obatnya. Tamu corona pasti sembuh. Facebook? Apa yang terkenal? Apa seluruh dunia namang tamu corona? Yen bang, tamu corona ada borong. Teken anak uli Wuhan, uli Itali, sehingga bang. Apa kerana? Juru balian orang nasionalis, jiwa nasionalis, pedalam masih nyamuk balik ni. Apang sing kena corona, pang pejang seger. Bina apangnya ingat mebakti, atur nyamuk panglima, jadi dia sanggup. Halo? Where are you from? Oh, Amerika? Oh ya ya, ada. Tamu corona banyak-banyak. Udah, dapet-dapet. Pas harga pas. Kalau kamu gak mau beli, ya silahkan temen-temen. Matinya kamu di sana. Gak usah ya, kamu beli. Orang masih banyak, mau beli di Bali. Oh ya, beres-beres. Badan. Asukan media sosial rame anak Indonesia tambah corona. Oh. Om swastiastu Pak Cero. Swastiastu. Wah, pasti Indonesia tambah corona nih. Saya tidak kena corona Pak Cero. Perkenalkan, nama saya Sri. Sri? Iya, Pak Jero. Saya ini penyanyi pendatang baru. Saya datang ke sini mau nunas peng AC-AC, Pak Jero. Supaya saya bisa terkenal. Bisa mengalahkan Krisdayanti. Bisa mengalahkan Syahrini. Bisa juga mengalahkan Nano Biru. Agar semua jobnya bisa datang ke saya, Pak Cero. Gimana bisa ya, Pak Cero? Gampang. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya toh, Pak Cero? Iya. Apa itu, Pak Cero? Syaratnya harus buka masker. Kok harus buka masker, Pak Jero? Sri ini sebagai masyarakat yang baik harus selalu mengikuti himbauan dari pemerintah, Pak Jero. Di masa pandemi corona ini, kita harus selalu menggunakan masker, Pak Jero. Tidak khawatir, ini tamu corona. Ini tamu corona. Pak Jero sudah siapkan. Tambah corona itu manjur tuh Pak Jero. Woi, jelas. Sampai ke luar negeri terkenal.
Tapi Sri takut loh Pak Cero kalau kena corona. Jangan khawatir Sri. Pak Cero dong jawab. Ini tamu corona sobat terkenal manjur. Yur. Sri tidak mau buka masker. Takut corona apa karena bibir sumbing? Sri tidak sumbing Pak Cero. Sri takut kena corona. Jangan khawatir. Loh, memang obat coronanya manjur toh Pak Cero? Wah, sudah terkenal sampai ke luar negeri. Pak Cero berani menjamin kalau Korea tidak akan terkena corona. Jangan khawatir, Sri. Yoes, kalau memang Pak Cero bisa menjamin dan obat coronanya mancur, Sri mau buka masker. Tak buka ya maskernya Pak Cero? Sudah, silakan Sri. Waduh. Cantik juga. Dan syarat kedua. Syarat kedua Pak Cero? Iya. Apa itu? Sri harus mau duduk di pangkuannya Pak Cero. Kok duduk di pangkuannya Pak Cero sih? Sri gak mau ah. Soalnya kan masih ada himbauan dari pemerintah bahwa kita harus selalu menjaga jarak Pak Cero minimal 1 meter. Jangan khawatir Pak Cero, jangan jawab. Tapi gimana kalau kena corona Pak Cero? Sri takut ah. Jangan khawatir, tambah corona bikinan Pak Cero. Kalau Sri mau duduk di pangkuannya Pak Cero, cepat kesaktiannya Pak Cero masuk ke diri Sri. Dan Sri cepat akan terkenal tenor. Jangan khawatir, Pak Cero tanggung jawab tuh. Kalau memang Pak Cero-nya mau tanggung jawab, Sri mau deh Pak Cero. Ya. Sini dekat sama Pak Cero. Jangan takut. Sini Sri. Oh, Sri. Penyanyi pendatang baru. Pak Cero nakal deh. Sri, pendatang baru kau. Sangat cantik kau. Tangannya jangan nakal dong Pak Cero. Oh, Sri. Geli tau Pak Cero. Kagum Pak Cero melihat wajahmu. Dan tolong Sri, Pak Cero ingin sekali mendengarkan suaranya. Sri, tolong menyanyi sebentar aja Sri. Pak Cero pengen aja atau pengen banget Pak Cero? Oh, Sri. Kepingin saja. Pak Cero dinuang. Gini, Sri. Yowes, untuk Pak Cero, tersayang, Sri bakal nyanyi satu lagu spesial. Lagu saya untuk Pak Cero yang manis. Silakan, Sri sayang. Silakan. Sudah pengen sekali Pak Cero mendengarkan suaranya Sri. Sayang, opo koe krungu carite andiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti mutirambuku rambut kau untuk
Aduh, Sri. Jangan pakai masker, Sri. Buka maskernya. Juru balen sudah punya tamu corona. Jangan khawatir, Sri. Buka saja ini, buka. Aduh, Sri. Oh, Sri. Berdasarkan data tanggal 9 Mei 2020, jumlah pasien corona positif di Bali sebanyak 306 orang. Nah, dari jumlah ini rinciannya ada WNI sebanyak 298 orang, kemudian ada WNA sebanyak 8 orang. Jumlah pertambahan kasus dibanding hari sebelumnya sebanyak 6 orang. Nah, kita akan melihat lagi lebih detail dari kasus COVID-19 di Bali. Ini upah nih, aku bengkung dengan pemerintah. Kini si udara tepuk. Dari 306 orang yang dinyatakan positif, jumlah pasien yang sembuh mencapai 197. Sementara jumlah pasien yang meninggal sebanyak 4 orang. Kalau kita bandingkan angka kesembuhan pasien di Bali sangat tinggi dengan persentase 64,37% yang meninggal sebesar 1,30%. Kini tidak lupa bengkong melanggar aturan pemerintah. Dan ini agak sih, mungkin sakitnya. Sebegini kayak kudang ya. Tidak lupa bengkong. Juru balian. Juru balian kena corona. Apa bisa menular? Masker. Berapa tuh? Bantuan masker. Bapak kan tuang. Aduh, terima kasih. Wah, besek man masker. Yang dah dua. Dan panding besek. Bang Adi yang mungkin besek. Terima kasih. Bantuan sosial tunai, bantuan. Terima kasih. Kepada Juru Balian Cakti. Besok ambil uang di kantor pos. Bantuan sosial tunai. Terima kasih. Balian Cakti, bantuan.